Kesenian Bukit Sampalang Asri, Desa Sukamaju, Dusun Sukamaju, Kecamatan Ciawur Beti, Kabupaten Ciamis. Singkuring atas nami pengelola Desa Wisata Sukamaju, ngahaturkeun wilujeng sumping utami ka Pak Kadis. Alhamdulillah syukurillah parantos rurumpaheun aya di tempat wisata anu saresna Pak Kadis, seueur wisata teh di Sukamaju. Alhamdulillah sing dipaparin amanah ku pangsabab Pak Desa Mawan SK. Di antawisna nu diutamikeun ku sing saku pengelola ikon pertama lungawita Bukit Sampalang Asri. Insya Allah kapayun rupina simkurin masih kena ayah Pak Kadis, ayah Curug Darpon, ayah Gunung Sawah Waterfall, ayah Karamat Depok Papilasan yang santang, oge ayah dan anggi paling gitu. Torojol ayah Pak Haji nana tah anu dipayun ini. Kalersan Pak Haji nana teh urang suka maju deh. Anjeuna teh kan alhamdulillah sukses, mudah-mudahan sing leuwih sukses. Yang saya hormati Pak dari Kapolsek, yang saya hormati Pak Haji Nana, ini luar biasa, ini adalah warga Sukamaju yang sangat punya kepedulian terhadap daerahnya, sehingga dia turun tangan, tidak hanya berpangku tangan tapi turun tangan secara langsung sehingga menyulap Bukit Sampalang Asri nutawitna kebon pangitannya Bapakku, ini jantan edasi perusahaan. Tapi dari atas nama pemerintahan panginten mengapresiasi yang setinggi-tingginya khusus kepada pemerintahan Desa Sukamaju yang telah berinisiatif dan berinovasi luar biasa ngemutan hiji lahan nukawitna tidak produktif menjadi lahan potensial untuk produktif. Naon marenehna bisa jadi negara maju sementara urang acan saur Pak Ibu Sri Mulyani itu bentena di ditu mah teu aya anu teu produktif, teu aya taneuh anu ngagoler nganggur. Di urang mah seueur pisan aset termasuk juga aset negara banyak yang belum diproduktifkan. Nah, ini salah satu contoh upami pakuluna teu inovasi, teu inovatif, masyarakat warga teu aya kahoyong, pasti 100 tahun kapung ka payung ge tetep jadi leuweung jadi kebon gitu mah ngahasilkeun hal-hal anu sipatnya cepet tangguh kamajengan. Nah, ini luar biasa dan salah satu sektor yang memang hari ini oleh pemerintah, oleh negara dijadikan prioritas adalah pariwisata Bapak Pak Haji. Margi kamari sadajan pandemi, sektor pariwisata menyumbang devisa kedua terbesar setelah minyak sawit. Jadi jantan satu setelah minyak sawit, pendapatan negara itu terbesar dari sektor pariwisata. Namun margi hampir seluruh tanah leuweung nu aya di Indonesia itu indah tabina-bina gitu. Jantan orang tinggal ngemanfaatkeun nana, ternyata ada banyak orang yang ingin melihat keindahan gitu. Di Jakarta mah mahal pisan mayar teh ningali nu indah-indah teh komo udah macet teras. Nah, orang Jakarta biasanya resep pisan ningali alam-alam nu sapertos kieu. Margi umami investor anu ngadamel hotel di wilayah Sindangkasih misalkan jauh, ieu view-nya saya pisan. Benten upami di Tasik mah hotel teh mung ningali kota. Itu pami hotel di damel di Ciamis engke pengunjung seiring dengan pengunjung bertambah itu piuna ke Gunung Sawah. Bapak Ibu sadayana ieu Gunung Sawah teh Gunung Purba. Janten Gunung Purba teh kapungkurna kantos aktif. Ayeuna tos teu aktif berarti ieu gunung teh leuwih kolot tibatan Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Cerme, Gunung Papandayan itu leuwih kolot ieu Gunung Sawah mari tos teu aktif. Tadina aktif, numawi Pak Hajina, abdi sok heureuy, kalolah gunung-gunung di Pulau Jawa gaduh grup WA, maka Gunung Sawal adalah adminnya. Jadi muncul Gunung Sawal batuk, baratuk sadaya. Gitu. Nah, ini sebuah anugerah, karena tidak semua masyarakat, tidak semua penduduk memiliki gunung anotos teaktif. Namun keuntungan gunung yang sudah tidak aktif itu jadi kicemen area, jadi gentong bumi, yicai aya di dia, nyaian opat kabupaten. Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cilacap. Sekali lagi saya dari pemerintah mengapresiasi, ini adalah ide luar biasa. Konsepnya adalah memanfaatkan lahan yang tadinya lahan pasif menjadi lahan produktif. Ini luar biasa, Bapak-Ibu, bahkan di daerah sekitaran Sukamaju Unggul, lebih kantos ke Lubang Timah, ya indah pisan, Pak Dede. Habis saya kedik pada
tahu namanya teh edukikan pantun supados dibilang cakep. Kapamalayan mawa dawegan kan cakep. Kacikadu ningali kareta bukit sambalan makin menawan. Warga desa Sukamaju pasti makmur sejahtera. Kalian nganggo ucapan bismillahirrahmanirrahim. Tempat wisata Bukit Sempalan Asri Desa Sukamaju secara resmi di launching atau nanti dibuka. Itu melalui biasa kabeh hatur hatur dahun dan sagara rupi para rosanana kapuntenna budi di aya kahilapanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara payung hukum.